Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di perlintasan Tiber Arja Winangun di pagi hari ini. Di pagi hari ini saya dapat informasi dari teman-teman semua bahwasannya hari ini ada momen spesial lagi, pengiriman lokomotif RNB, Red and Blue maksudnya, itu dari Sumatera menuju ke Balai Yasa, Yogyakarta. Tapi keretanya itu ditarik sama Ronggo Warsito Kargo, kereta barang, disandingkan dengan lokomotif livery RNB. Jadi saya di sini mau abadikan. Nah, kenapa nggak disandingkan dengan kereta penumpang atau kereta parcel? Karena ini kecepatannya harus di bawah minimal 70 km per jam. Kalau kereta penumpang bisa jadi kecepatannya di atas 70 km per jam. Itu tidak bisa kawan-kawan. Jadi harus transit dulu di Semarang, nanti baru ke kereta semen. Seperti itu, dari Semarang Poncol ke Solo. Lalu begitunya ke Solo ke Yogyakarta. Mungkin saya nggak paham sih rutenya. Yang dari Solo ke Yogyakarta itu kira-kira pakai kereta apa. Jadi bisa kalian simak video saya ini pagi hari, di tepatnya hari Kamis, tanggal 16 Desember 2022. Kereta barang sudah masuk stasiun Arja Winangun pukul 8 lewat 27 menit. Banteng kargo tujuan Benteng dari Tanjung Priuk. Saya melihat di JPL 174 ini sirinya berbeda ya. Mungkin diganti sirinya nih. Tapi enak banget sirinya. Ya, mudah-mudahan bisa kesana lah kalau ada kapan-kapan, kalau ada waktu ke situ. Dan teman-teman bisa perhatikan ya, itu ke arah sana, itu ke arah stasiun Arja Winangun. Nah, di sini saya di Tiber, teman-teman. Nah, itu ke arah sana, itu ke arah Kertasemaya menuju ke arah Jakarta. Ini perkiraan saya, ini kereta yang akan persiapan melintas langsung kereta api Fajar Utama Solo, tujuan Solo dari Jakarta, dari Pasar Senen, Jakarta Pasar Senen maksudnya, mohon maaf. Dan hari ini saya melihat kereta api mana ya, dari arah timur apa dari arah barat. Oh, dari arah sana, dari arah stasiun Arja Winangun. Kereta barang berangkat dari stasiun Arja Winangun.
sini tuh masih penutupan ya, ada kereta yang dari arah barat. Ada kereta yang dari arah barat nih. Masih menutup. Spot Tiber Arjawinong ini sangat bagus. Ada kereta lagi yang dari arah barat nih. Nah, itu kereta barang tujuan Tanjung Priok dari Kalimas. Ngebut sekali, mantap ya. Kereta Pajul Utama Solo melintas langsung Arja Winangun. Keretanya sangat cepat sekali di sini ya. Kereta penumpang. CPL 174 kembali dibuka dan persilakan pengendara lewat menyeberang lintasan rel. Saya akan menunggu ini kereta barang yang dari arah barat, teman-teman. Oke teman-teman, ini pengiriman lokomotif terakhir yang dari Sumatera. Kalau untuk lokomotif CC 01 berapa, nanti saya akan cantumkan aja di bawah ya. Karena ini masalahnya kenapa ditarik sama kereta Ronggo Warsito Kargo. Soalnya kan lokomotif ini kan mau pengecekan ya, general check up maksudnya, ke Balai Yasa Yogyakarta. Jadi batas kecepatannya harus 70 km/jam. Jadi disandingkan dengan kereta api Ronggo Warsito Kargo double traksi, teman-teman. Yang ini jadi momen uniknya, depannya itu short hood, belakangnya itu long hood. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Ini momennya sangat unik dan ini harus abadikan, teman-teman. Karena ini salah satunya lokomotif terakhir, pengiriman lokomotif terakhir ke Balai Yasa Yogyakarta dari Sumatera. Itu lokomotif dari Sumatera ya. Kalau yang sekarang ini lokomotifnya itu dari Cipinang ke Balai Yasa Yogyakarta. Nanti transitnya di Semarang. Persiapan kereta barang masuk stasiun Arja Winangun. Ini nih. Ronggo Kargo. Wah, cakep. Rasa di Sumatera. Saya akan langsung ke sana ya, semoga bisa cegat dua kali di sana stasiun Arja Winangun. Ayo kita akan ke sana, teman-teman. Mari kita akan ke sana. Oke teman-teman, ini ada persiapan kereta berangkat atau dari kereta lokomotif langsiran atau kereta barang nih yang kira-kira berangkat. Oh, kereta barang berangkat.
Oh ini nih. Loh, lolo nabro bos. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan untuk lokomotif Ronggor, lokomotif RNB, lokomotif livery RNB dari Sumatera. Semoga sehat di sana di Balai Sekjen Yogyakarta itu. Viral check up ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton videonya dan hatur nuhun. Kalau ada kata-kata salah ya dimohon maafkan ya. Saya akan langsung pulang karena sudah nggak ada momen lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari perlintasan Arja Winangun. Dadah. Tujuan Jakarta dari Semarang.